dan pada saat ini hanya film sebagai satu-satunya bidang seni yang masih terkena sensor oleh negara. Salah. Kita pengen bikin film bagus yang mengangkat masalah-masalah aktual. Gue sutradara film mainstream. Supaya cerita tidak diacak-acak sama sensor. Film senyap ini bagi kami film yang edukatif, mengingatkan orang betapa pentingnya rekonsiliasi. Tidak ada keuntungannya untuk memberikan sensor senyap. Di mana film itu adalah salah satu tools of asymmetric war. Karena memang ada kayak struktur yang sudah siang membabat. Karena selama ini LSM belum memenuhi hak informasi. Visi lembaga sensor film tahun 2020 adalah terwujudnya budaya swasensor. Belum ada suatu penelitian yang bisa membuktikan bahwa setelah adanya badan sensor ini,